Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'dahu la nabiyya wa la rasulah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa li ummatihi ila yaumil jaza. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Godaan dan tantangan hidup di dunia ini kita rasakan semakin menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Sudah banyak orang yang tergelincir dari jalan yang benar, lalu mereka menempuh jalan yang batil karena tak mampu menghadapi godaan dan tantangan hidup itu. Di satu sisi, kita harus mampu menjaga kesucian jiwa dari perbuatan yang tercela. Tapi di sisi yang lain, godaan dan tantangan hidup begitu dahsyat yang terus menggerogoti nilai-nilai idealisme keislaman kita. Maka, kita harus terus menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan ajaran Islam yang dalam istilah yang lain disebutnya dengan istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan bukanlah perkara yang mudah. Karena itu diperlukan kiat-kiat atau cara-cara yang tepat guna sampainya tujuan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan hidup kita itu adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya serta jauh dari pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasul-Nya. Masyaallah muslimin, sekurang-kurangnya ada 5 kiat atau 5 cara agar kita mampu tetap istiqomah dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah memahami arah kehidupan. Hidup ini harus kita pahami betul nilai kesementaraannya atau kefanaannya. Karena itu, seorang muslim dituntut memiliki sikap untuk hidup sementara di dunia ini. Bila sudah demikian, maka seorang muslim tidak akan tidak akan sampai mencintai kehidupan dunia secara berlebihan hingga takut pada kematian. Kalau ada hidup yang sifatnya sementara, berarti ada hidup yang bersifat kekal atau abadi, yaitu kehidupan akhirat yang merupakan saat di mana kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT dari segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu harus berani mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia ini. Dan agar kita dapat mempertanggungjawabkan, maka kita tidak boleh berbuat sekehendak kita dalam hidup ini. Nah, disinilah letak pentingnya kita harus memahami arah hidup yang benar menurut Islam. Yakni dalam rangka ibtigha mardhatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardhatillahi wallahu raufum bil ibad." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Quran surat 2 ayat 207. Masyaallah muslimin, karena arah hidup kita untuk mencari ridha Allah, maka menjalani kehidupan ini harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan lain itu menceraiberaikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surat 6 ayat 153. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang kedua yang harus kita lakukan agar kita terus menjalani hidup ini dengan keistiqomahan dalam kebaikan adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini karena ibarat nahkoda dalam mengendalikan kapal yang ia kendalikan, petunjuk untuk mencapai arah perjalanan adalah peta, lampu mercusuar dan sebagainya. Bagi manusia, petunjuk hidup yang harus dia pegang erat-erat adalah Al-Quran dan Hadis. Bila dua pedoman itu diabaikan, maka seseorang tidak akan dapat mencapai arah hidup yang sebenarnya. Dan sebaliknya,
dia menjadi orang yang sesat dalam perjalanan hidup ini. Karena itu, Al-Quran dan hadis merupakan dua pusaka Rasulullah yang bila kita berpedoman kepadanya, maka kita terhindar dari kesesatan hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasulillah." Rawahu Muslim. Kutinggalkan untuk kamu dua perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasul atau hadis. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang tidak berorientasi kepada ridha Allah, maka baginya tidak ada keagungan Al-Quran, sehingga pedoman yang benar itu selalu dilecehkannya, selalu dihinanya. Namun mereka pasti akan merasakan akibat dari sikap dan perbuatan mereka itu, dan membuat mereka pasti akan menyesal. Namun seringkali ada ungkapan yang menyebutkan penyesalan itu tidak ada guna lagi bila sudah bukan saatnya. Allah berfirman, "Aw taqula hina tarul adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin." Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, "Kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bukan demikian sebenarnya, telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri, dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir." Quran Surat 39 ayat 58-59. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang ketiga, yang merupakan kiat untuk bisa selalu menjalani hidup dengan baik, dengan istiqomah dalam kebaikan ini adalah perlu bergaul dengan orang-orang yang saleh. Hal ini karena godaan dan tantangan hidup datang dari berbagai arah. Bila seorang diri, rasanya kita tak mampu menghadapi arus godaan dan tantangan yang demikian besar. Menghadapi semua itu, salah satunya kita perlu figur-figur sahabat teladan yang mampu memagari pengaruh negatif kepada kita. Dan tantangan itu digunakan untuk menjadikan dia memperkokoh dirinya dengan kekuatan iman kita. Karena itu, pergaulan memang telah disepakati dapat memberikan pengaruh yang besar bagi seseorang. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan masalah ini dalam sebuah hadisnya, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang mengikuti agama kawannya, mengikuti akhlak kawannya, mengikuti kebiasaan kawannya. Karena itu perhatikanlah kepada siapa seseorang itu berkawan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Di samping itu, Allah sendiri telah mengingatkan akan adanya orang-orang yang menyesal di akhirat nanti karena pengaruh pergaulan yang negatif ini. Ini sekaligus mengharuskan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh agar kita terpengaruh dengan kebaikannya. Allah berfirman, "Ya wailata laitani lam mattakhidha fulanan khalila laqad adallani anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula." Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Quran Surat 25 ayat 28-29. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kiat yang keempat untuk selalu bisa istiqomah dalam kebaikan adalah selalu memiliki ikatan jamaah yang kuat, ikatan kebersamaan yang kuat dengan orang-orang yang baik. Hal ini karena dengan kekuatan ikatan jamaah, seorang muslim tidak mau hanya mementingkan kenikmatannya sendiri, tapi dia selalu berusaha untuk kepentingan bersama. Ibarat orang yang berada di kapal laut, bila dia mau mengambil air laut dari kapal itu, dia tidak akan mengambil air dengan cara melobangi bagian kapal yang ada, tapi dia harus keluar dari tempatnya lalu mengambil air di atas kapal. Sebab bila dia melobangi kapal itu dan memang mendapatkan air dengan mudah, tapi akibatnya kapal itu akan tenggelam karena kemasukan air dari suatu tempat yang ia lobangi. Masyaallah muslimin, yang kelima atau yang terakhir sebagai kiat untuk agar kita bisa tetap istiqomah dalam kebaikan adalah memiliki kebanggaan diri sebagai seorang muslim.
Hal ini karena bila kita sudah bangga atau senang menjadi seorang Muslim, kita akan selalu menunjukkan identitas keislaman kita dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisinya. Dengan kebanggaan sebagai seorang Muslim, kita akan selalu tegar dalam menghadapi godaan dan tantangan. Sikap ini pula yang membuat kita bisa tetap istiqomah, yang membuat jiwa keislaman kita selalu hidup. Bila sudah demikian, ibarat ikan yang hidup dalam air laut, ia tidak akan menjadi asin meskipun seluruh air lautnya asin. Ini berarti orang yang memiliki kebanggaan sebagai Muslim tidak akan terpengaruh pendiriannya dengan situasi dan kondisi bagaimanapun di sekitarnya. Beda dengan ikan yang mati, dia akan asin, dan bila diberi garam dia akan terasa asin, bila diberi asam dia akan terasa asam karena dia mati. Oleh karena itu, memiliki kebanggaan sebagai seorang Muslim menjadi amat penting ke arah terbentuknya pribadi yang Muslim yang istiqomah. Dengan jiwa yang istiqomah, seorang Muslim tidak akan takut dalam menghadapi segala tantangan hidup. Dan bila resiko menimpa dirinya karena beriman, maka dia tidak berduka cita. Dalam arti, tidak menyesal menjadi seorang yang beriman. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Quran surat 46 ayat 13. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat tersampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.